kan dia. Wah. Ini mah kalau juga kan apa dulu. Kalau ketemu apa? Kan cuma enggak dicocok nanti dulu sih. Ya kalau menurut saya cukup mensyukuri alhamdulillah lah Pak Presiden memerhatikan anggota saya maupun seluruh masyarakat kan, kalau saya sangat terima kasih. Bandin, ada berapa orang rencananya anggota kita yang akan mendapat amnesti? Yang udah saya kasihkan sekitar 150 lah, ada susul lagi di belakang tuh. Sedang dalam proses pendataan. Maupun saya harapkan kepada Bapak Presiden itu yang janji-janji itu kalau bisa ditepati lah. Integrasi itu bagian rumah anak. Reintegrasi dan komisi klaim. Ya. Dengan adanya kasus seperti ini merupakan aspirasi dari bawah ini. Aspirasi grassroots yang sebenarnya harus tidak nyuti. Jadi gubernur, presiden apa, gubernur DPR itu jangan hanya memperjuangkan yang memperjuangkan masyarakat kecil itu di belakang meja, tapi coba turun ke basis seperti yang lakukan presiden. Presiden turun ya ke basis. Jadi melihat, oh, berarti bisa merespon secara tepat sasaran. Dan ini begitu, misalnya seperti ini, misalnya seperti kabin, turun langsung ke basis. Tepat sasaran, tidak masalah lagi. Presiden sudah mengiyakan, oke. Begitu perintah presiden turun. Berarti ini saya lihat memang gaya presiden seperti ini. Kemungkinan mungkin presiden tidak bisa turun, itu serah kepala BIN, turun. Ini gaya presiden, gaya Jokowi ini. Dan kita sangat apresiasi terhadap hal ini. Ini kita.